Ini dia drone-nya. Halo, selamat datang di my channel YouTube. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan meng-unboxing sebuah mainan, yaitu mainan drone. Drone yang akan di-unboxing kali ini yaitu merupakan drone untuk para pemula karena harganya cukup relatif murah, yaitu kisaran 100 ribuan sampai 300 ribuan untuk harga maksimalnya. Oke, jadi untuk para pemula cocok banget ini. Marilah kita ikutin unboxing sampai tes terbang drone-nya. Oke, mari kita mulai unboxing-nya. Ini dia drone-nya. Oke, ini dia drone-nya, teman-teman. Ini nama drone-nya yaitu merek Simao 2,4 GHz 6 axis gyro RC quadcopter. Oke, biar kita tidak penasaran dan tidak berlama-lama, mari kita langsung ke ada apa aja di dalamnya. Ini ada buku panduannya. Remote-nya ini ya lumayan cukup kecil banget ya, namanya juga drone mainan, nggak ada layarnya, standar lah untuk bagi para pemula. Ini di belakangnya menggunakan baterainya ukuran apa ya, nanti kita cek. Kita juga dapat perlengkapan di sini, ada charger, ada obeng mini, obeng kembangnya buat koleksian lumayan. Ini dia model chargernya seperti ini, lubang USB. Kita dapat baling-baling. Dan ini dia drone-nya. Cukup detail. Tuh. Detail ya. Oke.
dan tampak sampingnya. Keren, mantul. Kita buka untuk yang remote controlnya, dia menggunakan baterai yang kecil atau yang terbesar ya, dan pakai baterainya berapa banyak, biasanya sih 3. Oh iya, triple A yang besar kayaknya, yang kecil kayaknya, yang kecil. Kita tes deh, ini dia drone-nya, chargernya, dan baling-baling cadangannya. Jadi itulah isi di dalamnya. Dan lanjut kita untuk mulai tes penerbangannya. Oke. Ikutin kita untuk tes fly penerbangannya, oke? Ya, halo. Teman-teman, ini saya barusan udah pasang baterainya yang ukuran kecil ya. Yang seperti ini kecil. 3. Mana nih? Nah ya, tuh 3 3, oke. Jadi pakai yang kecil, ini udah nyala kondisinya, oke. Dan drone nya juga sudah nyala. Kita akan coba di sini, untuk kita coba di indoor dulu, di sini aja langsung. Oke, mulai. Wah, ngamuk dia. Malum lah, namanya juga pemula. Jadi saya kurang, harus belajar dulu. Waduh. Oh, ini nggak ada, ini yang ada tombol. Oh, ini nggak ada tombol apa sih namanya? Biar terbang di atas itu. Saya kurang paham altitude atau apa gitu ya. Wah, galak banget ini. Drone-nya agresif. Sekali lagi, tapi untuk jelasnya nanti kita coba di luar, oke? Waduh. Bahaya. Udah, nanti kita coba di luar aja. Oke, ya.